Cintai produk dalam negeri, pakai produksi daerah sendiri. Selamat datang di acara Digital bersama Dekranas mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui UMKM Kreatif Wastrend. Dewan Kerajinan Nasional terus mendorong kemajuan Wastrend Indonesia, termasuk tenun yang akan dikhususkan sebagai warisan tak benda Indonesia di UNESCO. Akselerasi Wastrend dan UMKM nasional secara terus-menerus, termasuk yang ada di Bali, dilakukan kurasi yang tepat untuk dapat menghasilkan wastra-wastra terbaik yang dapat ditampilkan di panggung internasional. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Forum Digitalk dengan tema Bersama Dekranas mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui UMKM Kreatif Wastra resmi dibuka. Dekranas adalah Dewan Kerajinan Nasional. Jadi Titian terbenam dalam pikiran Titian bahwa Titian harus melakukan di situ fungsi pengawasan, mendorong, mendukung, menjembatani. Jadi secara visinya bahwa kita ikut memajukan perekonomian dan menguatkan perekonomian nasional. Jadi di situ kami mengedukasi, kami mendatangkan para ahlinya bahwa kain-kain kita sudah merosot kualitasnya, bahwa kita tidak bisa mempertahankan motif-motif luhur, bahwa kemudian kita sudah enggan lagi menenun kain-kain kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Karenanya kemudian mengikuti jargon nasional bahwa kita mesti bangga produk buatan Indonesia, tidak cukup hanya bangga, lalu kemudian kita mengajak masyarakat di Bali cintai produk dalam negeri, pakai produksi daerah sendiri. Hanya dengan memproduksi di daerahnya sendiri, dijual oleh masyarakatnya sendiri dan juga masyarakat Indonesia, dipakai oleh masyarakat dunia, dengan begitu kita bisa mencapai yang namanya perajin UMKM yang sejahtera. Juallah dengan harga yang pantas. Makanya ketika Titian membuka pameran, Titian mengedukasi kepada seluruh IKM UMKM yang ikut, jadi jargonnya adalah produk berkualitas, harga pantas. Kecil yang kita lakukan, tetapi harapan kita besar manfaatnya ketika nasional punya program-program tertentu untuk melindungi kain-kain tenunnya. Nah, kalau terkait wastra, bagi kami menyebutnya kata wastra dalam bahasa Bali itu tadinya khusus untuk kain bagian bawah, bukan mewastra, memakai kain. Nah, jadi, tetapi secara umumnya wastra itu kami sebut kain tenun tradisional, itu wastra. Jadi semisalnya wastra songket, wastra endek, gitu. Jadi yang kami pakai. Kalau kain-kain pabrik, kami tidak menyebutnya dengan wastra.